Itu Om Rivaldi itu julukannya lain dari yang lain. Bintang sinetron. Kira-kira inspirasinya Om Rivaldi dapatnya dari mana? Dulu kan zaman dulu di terminal itu kan rawan dengan copet. Iya, kalau nggak terjadi. Di terminal. Iya. Jadi di MPM ini Om Rivaldi udah berapa lama ini? Ke YouTube. Itu Om Rivaldi itu julukannya lain dari yang lain. Bintang sinetron. Kira-kira inspirasinya Om Rivaldi dapatnya dari mana? Itu waktu kita waktu di ANS. Jadi Om Rivaldi pernah di ANS ya? Woi. Itu dulu waktu zaman-zamannya bus ANS Padang Bukit Tinggi, Padang Bukit Tinggi. Bolanya masih suara. Jadi tetap di sini pada dulu dulu kan ada yang rocker boy, ada inspektur muda, ada jubek, ada sarjana apa? Sarjana muda. Ada sarjana muda. Oh, jangan jaman ngetrennya pada lebih tinggi dulu ya. Jadi di waktu itu sudah ada bintang sinetron. Kira-kira waktu itu Om Rivaldi sudah driver atau bagaimana? Ya, sudah jadi driver. Sudah jadi driver juga ya? Kan jalurnya dulu jalur mahasiswa dulu ya. Oh, emang mahasiswa yang mahasiswa bukan julukan itu ya. Kita dulu itu nama pertamanya Pang 40. Pang 40. Pang 40. Pang 40 itu kan artinya itu jatuhnya power audio system dari Amerika artinya Pang. Oh, Pang Po, iya iya iya. Jadi dulu waktu itu mengandalin sound system ya? Iya, sound system. Iya. Itu kan mobil waktu zaman kita punya pada waktu itu kan idolanya kan pakai musiknya kayak di sebuah jalan. Speakernya aneh kan bos. Pamer-pamer audio gitu. Iya iya. Kita pakai audio yang pakai kartu gitu. Merknya Pang. Pang. Ada logonya Pang 40. Di sana anak mahasiswa ingatkan kita waktu zamannya lagu Dewa Padi Bang, kita ganti julukan dalam Pang 40.
berarti udah masuk tahun 2000-an ya? Udah. 2001, 2002 ya. Dia punya depan juga di semua itu, dia klub juga di bintang aja. Ya kan kalau dulu kan lihat busnya dulu, bus mana yang lewat, kalau bukan bus yang mereka suka kan mereka gak lewatin naik. Aja gitu. Mereka nggak naik. Malah mereka kalau mau pulang kampung, kalau pas hari Sabtu di rumah dia nanya bersama aja. Yeah. Bang, di tengah sinetron berangkatnya jam berapa? Apalagi hari Minggu. Hari Minggu ya kan? Bang, bintang sinetron trip berapa? Trip terakhir ya? Udah saya pesan tiket buat bintang sinetron. Iya. Karena mereka tuh senangnya gini loh. Kita dulu waktu di terminal, kita nggak nurunin mereka di terminal. Kita ngantar mereka sampai ke kampus-kampus. Dari Padang, kita ngantar ke Jengebek. Baik sampai si Pak Kampus Senang. Yeah. Karena malam mereka itu kan angkutan kota jam 9 kan nggak ada. Oh iya. Jadi Om Rivaldi waktu itu nggak mau nurunin di terminal ya? Kalau bisa ke kampusnya langsung gitu ya? Iya, dikirim dari kampus karena mereka dari kosan. Karena gini, dulu zaman dulu di terminal itu kan rawannya copet. Iya, rawan copet. Jadi kan kasihan lah dari mahasiswa ini kan bawa uang kos, bawa kuliah dari kampung kan. Sampai turun di terminal tengah malam dicopetan. Jadi makanya mereka itu udah kalian kalau yang daerah arah-arah sana jangan turun biar abang antar dulu ke sana-sana. Jadi mereka tuh karena senang diantar ke sana jadi langganan. Pas kalau Jumatnya pulang kampung mereka nanya dulu pas ini mau berita apa. Jadi bintang sinetron ini sangat mengerti akan kebutuhan penumpangnya, keamanan penumpang juga diperhatiin gitu ya. Kita utamakan. Dulu kan zaman dulu di terminal itu kan rawan dengan copet. Iya, kalau nggak terjadi. Di terminal. Iya. Apalagi kan kita kasihan ada di mahasiswa itu kan baru waktu kuliah di Padang kan wajah-wajah lucunya ada. Jadi mereka bawa. Zaman-zaman itu kriminal di terminal lah, rawan. Nah, kita kasihan mam orang tuanya di kampung ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, iya kan? Iya. Jadi itulah orang tuanya punya ya, anak itu kuliah di Padang. Sampai ke Padang ada kecopetan, emang gak sedih dengan cerita ini. Bayangkan kalau anak kita digituin orang gimana? Besar gak? Jadi adanya kita anggap dengan anak kita sendiri. Ini hukuman yang gue cek. Rivaldi udah berapa lama ini? Waktu zaman kritis. Oh iya, masih ex-nya Fajar Transport ya. Nah. Om Rivaldi sudah terlihat di situ. Kalau enggak salah, dengan Venom Reborn ya. Sama Venom Reborn. Iya, sama Bang Ipan ya. Oh iya, sampai sekarang. Kita udah keluar sebentar, masuk lagi. Udah keluar sebentar, masuk lagi, balik lagi untuk istirahat ya. Waktu saya habis dari ini kita beralih ke pariwisata. Nah gini ya Om Rivaldi, pertama itu bawa bus ke Jakarta itu tahun berapa? Dengan bus apa? ANS 97. ANS? Ya, Bigo. Tahun 1997. Wah, legend juga Om Rivaldi ini ya. Paling waktu itu saya masih SD. Lo ANS kan udah lewat lintas timur juga. Dari awal emang ke timur juga ANS ya? Pertama dia jalurnya jalur tengah, dialihkan jalur lintas timur. Iya. Kita pertama naik di Kecibo. Iya. Pernah kita bertabrak masalah, mobil kebobolan rem di Sinyo Laut. Sinyo Laut? Yang bawa bukan kita, kebobolan kita yang bawa. Iya. Habis itu kita dipindahin sama mobil yang eksekutif. Masih biasa, turun yang jurusannya Medan Padang. Dan Padang ya. Nah, habis kita dipindah kita ke super eksekutif SE yang dulu kan dulu jalannya rutenya Jakarta Denpasar. Jakarta Denpasar ya. Itu ANS ya. Itu sekarang partner kita, guru kita juga ada tuh, senior kita yang namanya Pak Eri Cupang. Oh, Pak Eri Cupang. Nah, boleh tanya sama dia. Yang Pak tadi Eri Cupang itu ya, senior kita itu di ANS yang dulu jalan kita Jakarta Denpasar. Om Rivaldi,
ketemu nggak sama mendiang bapak jurnalis waktu bawa ANS? Ketemu nggak? Bapak jurnalis ANS? MPM. MPM ini? Pak Ji. Ketemu sekali, karena itu kan waktu zaman Perintis. Enggak, waktu beliau bawa ANS pernah ketemu nggak? Pernah ketemu, cuma dia sebentar, balik 3 trip. Oh, 3 trip. Jadi sebentar apa? Mendiang ini bawa ANS sebentar ya? Nah, mendiang bawa ANS, dia jalan sama AC dulu. Sama AC biasa kalau nggak salah, cuma 2 trip. Oh, cuma 2 trip.